Pandemi COVID membuat seluruh daerah melakukan antisipasi pencegahan dengan penyemprotan wilayahnya. Seperti di Kelurahan Timbangan melakukan penyemprotan di sejumlah masjid, pemukiman warga, dan pasar. Penyemprotan ini sebagai langkah antisipasi pemutusan penyebaran COVID-19 di wilayahnya. Penyemprotan dilakukan pihak kelurahan dengan bersinergi pihak BPBD, Ogan Ilir, melakukan penyemprotan di wilayah Kelurahan Timbangan, sehingga masyarakat nyaman dan aman dalam melakukan kegiatan baik di masjid, di pasar, dan puskesmas. Telah melakukan penyemprotan ke seluruh titik di wilayah Kelurahan Timbangan. Di antaranya Pasar Pagi Timbangan dan masjid-masjid yang ada di Kelurahan Timbangan. Dan juga kami melakukan penyemprotan di pemukiman perumahan-perumahan yang ada di Kelurahan Timbangan. Kegiatan ini sebagai salah satu upaya pencegahan COVID-19. Ihwani menambahkan, penyemprotan rutin dilakukan sampai COVID-19 berakhir. Hal ini memberikan kenyamanan sekaligus memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Musa Rapandi, TVRI Sumatera Selatan melaporkan.